Panji Petualang, turta influencer pecinta satwa Icikibung dinamidakeun buaya muara ukuran 3 meter leuwih. Eta soto galak anu matuh di lalawak wisata Lembang Park Zoo teh dipindahkeun ka kandang anyar anu anggangna 50 meter tina kandang samemehna. Prak-prakan mindahkeun buaya muara ukuran leuwih ti 3 meter dipaju kalawan lancar. Eta evakuasi teh ngaupkeun Panji Petualang, Irfan Hakim, serta influencer pencinta satwa di Lembang Park Zoo, Kabupaten Bandung Barat. Ngadeg-degna eta para malim atau tukang meruhkeun sato galak teh dina nas-nasna di penta kunu ngokolakeun Lembang Park Zoo. Pangna kitu, praprakan mindahkeun buaya muara teu bisa dilakonan sagawaya lantaran matak bahaya tapi kudu ku tukangna anu profesional atau malim. Pihak nu ngokolakeun tempat wisata Iwan Susanto nembrakeun dirina ngahajang ngundang Panji, Irfan Hakim jeung timna lantaran boga pengalaman di nanyang hareupan sato galak. Ya, hari ini kita ada kegiatan untuk pemindahan buaya muara Toporosus dari tempat lamanya dia, habitat dianya, ke rumah barunya di sebelahnya. Kita bersama tim Dream Team, Panji sama Irfan Hakim. Itu kenapa dipindahkan? Itu biar lebih sejahtera ya Pak ya, maksudnya lokasi yang sebelumnya rumahnya itu kurang besar karena buayanya itu besar sekitar 3 meter, jadi kita pindahkan ke rumah barunya yang lebih lega, biar lebih sejahtera. Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya sih senangnya karena kita bisa terlibat untuk di tindakan ini dan ya alhamdulillahnya tuh nggak ada kayak semacam accident yang berarti lah, walaupun tadi sempat hampir kena gigit untuk serangan buayanya tersebut kayak gitu. Eta prak-prakan mindahkan buaya muara teh dilakonan tepati anggang tina kandang samemehna. Jarak 50 meter tina kandang samemehna lantaran geus heurineun pikeun ukuran buaya muara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.